Jumpa lagi rekan-rekan para penggemar audio sound system. Dan saya akan mencoba untuk memodif solder ini agar nantinya lebih tahan lama ya. Kalau mungkin bisa seumur hidup kita hanya beli solder satu kali saja ya. Dan untuk caranya sangat mudah, untuk cara memodifnya kita hanya perlu menambahkan satu buah komponen ini ya. Ini dioda, gunakan yang paling tidak 2 ampere ya untuk diodanya. Dan ini sangat disarankan untuk solder-solder yang sudah pernah gantian ya, untuk elemennya sudah pernah diganti, sangat disarankan untuk ditambahkan satu komponen ini ya agar lebih awet, karena untuk solder yang sudah gantian biasanya akan lebih cepat rusak. Kita buka saja untuk menambahkan komponen atau memodifnya. Ini ada 2 kabel ya, untuk yang ke arah elemennya. Kita lepaskan saja salah satunya. Kita potong saja ya, biar lebih mudah. Kita potong seperti ini. Dan jangan lupa untuk dikupas dulu kabelnya ya. Lalu kita pasangkan dioda ini ya, bebas untuk pemasangannya. Bolak-balik tidak masalah karena ini arus AC ya, jadi bolak-balik tidak masalah. Pasang yang kuat ya, yang benar-benar kuat, dan jangan lupa untuk selongsong kabelnya atau solasi bakarnya ini dipasang lagi ya. Seperti ini ya, tinggal kita pasang lagi pada tempatnya. Jika sudah selesai seperti ini, maka saatnya untuk pengetesan ya. Kita tes apakah masih bisa berfungsi atau kalau tidak, atau masih bisa panas atau tidak. Kita coba tes ya, dan ini sudah saya panaskan ya. Jadi tinggal kita mengetesnya saja. Dan ternyata masih bisa dipakai ya, walaupun sudah ditambah komponen masih berfungsi, dan ini juga masih bisa melelehkan dengan baik ya.
dengan modif seperti ini, solder yang kita punya nantinya akan bisa bertahan lebih lama, bisa bertahan tahunan, dan bisa juga bertahan seumur hidup ya. Tapi jangan salah ya, seumur hidup solder ini ya, atau mungkin elemennya dulu yang mati atau diodanya mati, itu yang saya maksudkan seumur hidup ya. Jadi jangan salah paham ya. Nanti kalau mungkin kita memang solder kita bertahan seumur hidup kita betulan, malah nanti kita bingung ya, untuk pabrik mungkin tidak laku. Kita sih memang berharapnya membeli solder hanya satu kali saja ya, seumur hidup. Yang bisa kita dapat pastinya ini dengan dimodif seperti ini, jelas bisa lebih tahan lama dibanding yang tidak dimodif. Dan ini sangat disarankan untuk solder-solder yang sudah ganti elemen ya, karena solder yang gantian elemen biasanya lebih cepat rusak dibanding dengan solder yang kita beli langsung dari toko sudah satu paket ya. Teman-teman penghobi audio sound system, barangkali ada yang punya channel YouTube ya, atau yang ingin belajar membuat channel YouTube, silahkan tinggalkan komennya di sini ya. Nanti kalau mungkin ada banyak dari teman-teman yang menginginkan, saya akan coba untuk membuat video mengenai cara-cara membangun channel YouTube dan cara mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang juga ya. Nanti saya akan coba buatkan videonya agar teman-teman tidak salah jalan dalam membuat channel YouTube ya. Karena saya perhatikan banyak sekali ya untuk yang membuat channel YouTube tapi menggunakan cara-cara yang salah, dan nanti itu akan sangat berpengaruh atau sangat merugikan kita nantinya saat channel-channel kita sudah mulai diterima monetisasi ya. Karena sebenarnya cara-cara yang tidak baik itu memang tidak dianjurkan, dan nanti kita sendiri malah justru yang akan rugi ya. Nanti cara-cara yang akan saya berikan adalah cara-cara yang memang dibolehkan oleh pihak YouTube ya, dan cara tersebut juga cara-cara yang aman, cara menambah jam tayang, cara mendapatkan subscriber dan lain sebagainya ya. Untuk teman-teman penggemar audio sound system yang punya channel YouTube atau yang berencana untuk membangun channel YouTube, biasakan untuk menonton video durasi full ya, jangan hanya 2 menit atau di skip-skip ya, karena itu nantinya akan berefek terhadap perkembangan channel teman-teman juga ya. Efeknya nanti adalah algoritma yang terbangun bisa saja menjadi rusak karena kebiasaan menonton video yang hanya 2 menit atau kebiasaan menonton video yang selalu di skip-skip ya. Biasakan untuk menonton video sampai akhir agar algoritma YouTube ini bisa terbangun ya, untuk channel teman-teman atau rekan-rekan penghobi audio sound system yang punya channel YouTube ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir.